order room. Kami mai ke grup masuk siang Thailand. Tengok malam. Mana nak dapat? Ya. Aku tisu. Mana nak dapat malam-malam? Sup ayam kampung. Okay, malam ni kita bersama dengan abang kita Rozai. Ha, lama lah. Lama tak jumpa dah. Jumpa dengan apa reunion balik ni. Balik kampung. Ya, balik kampung. Mai makan semua mai. Ya, ya, makan. Masam-masam semua cukup kita rasa. Apa mai? Sedap. Memang sedap. Ini kita tak pernah sampai ke? Tak pernah ini pertama kali mai. Pertama kali Abang Rozai. Abang Rozai bawa mai. Ini jam lebih kurang pukul nak dekat pukul 11 dah. Jadi tadi di Danok tadi kita dah makan dah sikit. Hari ni kita ada di Pekan Nak Nyai ni. Pekan Nak Nyai kedai macam ni biasa saja. Kedai macam ni biasa saja. Tetapi kalau tengok menu dia tadi ni memang banyak. Nak ada western ada. Nak apa sup, segala sup ada. Yang paling istimewa di sini Abang Rozai kita recommend sup ayam kampung ni. Sup ayam kampung ni dengan sup itik katanya ada juga sup itik. Lembut ayam dia. Tapi negara mana pun, masuk tempat mana pun, sama aja. Semua bukan milik kita. Ni milik semua daripada Yang Maha Esa. Negara mana pun sama juga lah. Bezanya, mana kata, cita rasa masing-masing lah. Sama ada kita nak ke pulau ke, nak mendarat ke, dia lain. Langkawi tu dia tak sama dengan Nak Nyai. Abang Rozai kata, Langkawi dia cara pulau. Hak Nyai ni dia bandar, dia pekan, dia lain, dia lain. Dia tak sama. Kalau nak bezakan Langkawi dengan Hak Nyai Danok, dia tak sama. Kalau nak beza dengan Koh Lipe pun semua tu boleh lah beza. Ataupun apa, Jasbon Island tu boleh kalau nak beza. Mungkin esok kita ada beberapa tempat yang untuk kita kongsikan kepada hampa semua, tempat-tempat lawatan. Jadi aku main sini, aku nak kongsikan hampa yang pertama tadi mengenai dengan cara hampa nak masuk ke Thailand ni menggunakan kenderaan sendiri. Jadi ada prosedur dia. Ada benda-benda yang hampa perlu. Aku nasihatkanlah hampa perlu buat, iaitu hampa kenalah ambil insurans kenderaan masuk tu. Kita jangan duk kisah bab apa untuk nak jimat. Kalau main melancong ni, yang pentingnya yang pertama sekali keselamatan tu. Kalau bab keselamatan kita tak penting, kita nak jimat-jimat bab insurans apa semua tu, jadi masalah lah. Kalau ada masalah, jadi menyesal tak sudah. Kalau nak main kenderaan sendiri, motor ke, kereta ke, jadi ikutlah prosedur dia, ambil insurans. Untuk siapa? Untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita bawa tu lah. Baik. Kita makan dulu. Kat mana? Dekat Hayai. Malam. Pukul 11 malam. Kita berkena sup ayam kampung. Rasa-rasa tak ada ayam kampung. Aku duduk cakap ni. Ada lagi. Jika jom kita nikmati dulu sup ayam kampung di Pekan Hayai. Ini halia tau. Halia.